Bisa yakin dari mana? Jangan-jangan baiknya si bara-bara bere itu selama ini cuman kamuflase doang. Gak ada yang tahu kan? Nah, enggak lah Hilda. Saya yakin sekali bara itu orang baik. Dan gak mungkin banget dia punya ayah seorang penjahat. Apa sih, Mas? Kamu lihat ini. Wait. Kayak tahu ya orang ini, tapi siapa ya? Oh. Ini bukannya orang yang kita kejar-kejar kemarin itu ya, Mas ya? Apa saya salah lihat? Bener enggak? Mirip enggak? Ya. Yeah. That's him. Namanya Nero. Dan ternyata sekarang dia gabung dengan geng serigala. Oh. Jadi itu yang Mas bilang gara-gara dia terus membuat almarhumah Fania. Oke. Gini. Kita kalau ngebahas masalah itu lagi, ntar Mas emosi, saya emosi, kita berantem lagi. Emang belum cukup ya, yang semalam? Saya bukan bermaksud untuk bikin kamu marah. Tapi ini ada kaitannya sama omongan Dian kemarin. Apa Dian kemarin pernah cerita tentang Nero sama kamu? Enggak sih. Dian enggak cerita soal Nero. Tapi kalau emang dilihat sekilas, mirip sih memang Nero itu kayak bara. Jangan-jangan Nero papanya bara ya? Kalau memang iya, berarti papanya bara bukan orang baik dong, alias penjahat dong. Kayak Dean bilang semalam kan? Ya, semoga aja dugaan kita salah. Karena saya yakin sekali bara itu orang baik. Bisa yakin dari mana? Jangan-jangan baiknya si bara-bara bere itu selama ini cuman kamuflase doang. Gak ada yang tahu kan? Nah, enggak lah Hilda. Saya yakin sekali bara itu orang baik. Dan gak mungkin banget dia punya ayah seorang penjahat. Bara kemana ya? Tadi di situ.
Barah. Hai. Ternyata lo di sini. Dan gue baru tahu di sini ada taman bermain anak-anak kayak gitu. Berarti dulu lo sering banget main di sini ya pasti? Dulu sering banget gue main di sini. Bahkan pas tragedi kebakaran itu terjadi, gue tuh lagi main di ayunan ini ditemenin sama Budara. Dan waktu itu... Ayo, mainnya hati-hati ya. Jangan pada rebutan. Ayo sama-sama. Tragedi kebakaran itu terjadi, itu tuh salah satu ingatan terburuk yang pernah ada di hidup gue sih. Gue kebayang sih perasaan lo kayak gimana. Tapi seenggaknya gak ada korban jiwa yang kemakan pas kebakaran itu. Dan seenggaknya itu yang bisa disyukurin kan? Ya, gue bersyukur banget sih emang gak ada korban jiwa, tapi dari kecil gue di panti ini, gue tuh selalu pengen gitu untuk dijemput sama orang tua gue di panti ini. Cuma ya, kayaknya mimpi itu gak akan bisa terwujud sih. Lo gak boleh putus asa kayak gitu. Kalau lo gak ketemu sama orang tua lo di sini, bisa aja kan lo ketemu sama orang tua lo di tempat lain. Yang penting sekarang lo itu harus percaya kalau suatu saat itu akan terjadi. Ya, semoga aja lah ya. Gak tahu kenapa ya, tapi setiap perkataan yang keluar dari mulut Reva itu selalu bisa nenangin hati gue. Semakin hari gue jadi semakin kagum sama dia. Lo kecil juga pernah main ayunan kan? Gak cuma anak-anak panti dong ada main ayunan kan? Enggak dong. Mau kenceng apa pulang? Jangan. Mau lebih kenceng lagi? Berani gak? Tidak. Oke, pelan-pelan. Bat. Serigala deh kayaknya. Semoga ada Kadean deh. Emang kalau ada Kadean mau ngapain? Gue mau ngomong sama Kadean. Gue tuh gak terima karena Kadean nyuruh orang buat ngelakain papa. Motor bara kan? Iya, Bang. Ini motor Bara dan ini motor adek gue. Jadi ini, miskin baru kita. Tapi, Dian. Kita kedatangan tamu baru nih. Gimana? Iya. Berani-beraninya mereka kesini. Mau apa mereka? Coba cari.